Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Saya sedang berada di alun-alun Simakuju Kudus. Suasana setelah habis konser Roma Irama pada hari Sabtu malam minggu tanggal 4 Mei 2024. Ya, di depan saya ini ada layar proyektor yang sangat besar tadi untuk nonton bersama yang tidak bisa masuk di tengah alun-alun Kota Kudus. Ya, beginilah suasana di depan kantor Bupati Kudus. Masih ada pengunjung yang belum pulang untuk menikmati suasana malam minggu, dan para penjual pentol-pentol masih bergerombolan di tengah jalan. Cilor-cilor juga banyak di sini, guys. Monggo ciloke. Inilah anak tangga untuk memasuki lapangan alun-alun Simakuju Kudus yang tadinya konsernya di sebelah selatan sana, dan ini pagar-pagar pembatas dan tenda-tenda untuk pengunjung. Nah, ini suasana lapangan. Banyak sampah yang berserakan, dan juga masih ada pengunjung yang selfie-selfie di depan panggung, guys. Para kru sedang membongkar alat-alat panggung seperti lampu lighting dan sound system hooper. Ini suasana di depan panggung konser Roma Irama
ini para kru yang sedang mendorong uber-uber untuk dinaikkan ke dalam truk. Hotelnya kita hotelnya. Ini teman nanti kan pulang Jakarta. Jakarta pas marah. Ayo, Jakarta. Ayo. Punya Indonesia. Iya. Dan beginilah suasananya di belakang panggung. Ada truk-truk yang memuat logistik untuk perlengkapan konser.
ini ada truk yang membuat genset untuk penerangan. Ini para pengunjung yang sedang menunggu Pak Haji Roma Irama yang sedang mau keluar untuk berselfie-selfie atau dokumentasi kenangan-kenangan. Di sini tadi sangat ramai sekali guys dan penuh pengunjung full. Ya, sekarang tinggal para pedagang kaki lima yang sedang beres-beres untuk pulang. Di sini juga ada genset lagi guys, ternyata ada dua genset untuk penerangan atau untuk kipas-kipas ini yang diberesin. Ya cukup sekian dulu ya guys, itulah video setelah konser Roma Irama di alun-alun Simang 7 Kudus. Beginilah suasananya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya.